Selamat malam jemaat Tuhan. Seorang teman bercerita ketika sedang kesal tak tertahan, mendengar orang melontar hinaan tanpa perasaan. Ia pun pergi memukul bantal sebagai pelampiasan. Terkesan itulah langkah penyelesaian, atau minimal sebagai bentuk pengendalian. Tapi jangan salah, nyatanya itu hanyalah sebuah pengalihan. Karena kesal masih ada dan benak penuh ingatan menyesakkan. Bila orang lain membuat kita kehilangan kesabaran, bahkan menguras habis tawa dan kebahagiaan, jangan pernah mencari pelampiasan sebagai penyelesaian. Belajarlah melepaskan pengampunan. Belajarlah memberi maaf dengan keikhlasan. Pengampunan itu pasti membebaskan dan memberi kelegaan. Pengampunan memang tak mengubah masa lalu yang menyakitkan. Pengampunan tidak mengubur ingatan kepahitan. Namun, pengampunan mampu mengubah masa depan, menjadikan kita orang yang menang dalam kebenaran. Dan karenanya, Allah pun sudi memberi perkenanan. Sudahkah pada orang yang pernah menyakitimu, Anda melepaskan pengampunan? Saya Pendeta Daniel Zakarias untuk Senandika Gembala GKO.